Sekarang aku ini lagi di Paya Lebar, rencananya kita mau buat challenge. Jadi rencananya tuh kita akan jual parfum sama ini ya, bros mini. Jadi siapa yang menjual laku banyak kayak gitu kan, nah itulah pemenangnya. Oke, nah sekarang giliran aku. Yang pertama aku akan nawarin ke mbak-mbak yang di sini, nanti dapat berapa. Habis itu setelah aku nanti suamiku yang akan jual. Laku itu satu udah laku deh, itu lagi proses pembayaran tuh. Ini kameranya zoom jadi goyang-goyang. Ada laku satu tuh, ada duit uangnya itu $10 itu. Uangnya sempiu sempoi, anginnya sini oh masuk dompet ada laku satu. Wes keren. Sasi sudah selesai mau jalan ya, mau nawarin yang lain. Gimana tadi? Ini aku udah dapat dua, ini laku dua, parfumnya laku satu. Terus gimana prosesnya tadi itu? Hah? Pas nawarin orang pertama itu yang beli parfum satu sama rosnya ini? Ternyata tuh ini, dia tuh jualan juga. Oh. Tapi katanya parfumnya enak sih, maunya gak terlalu nyengat, makanya dia mau. Oh iya gitu ya. Silakan lanjutkan lagi mbak. Semoga dagangannya laris manis. Oke, next. Oke, giliran saya yang kedua kalinya. Karena dia sudah selesai, laku barang satu. Jadi saya akan cari orang yang tepat juga membuat sosial eksperimen ini. Saya akan tawarin yang sebelah sana. Oke, okay, let's go.
tahu lihat dia berhasil apa enggak ya nanti ya. Ada yang beli enggak? Kayaknya enggak ada yang beli deh. Ntar dulu. Soalnya dilihat saya banyak tampangnya itu. Oke, tadi saya sudah tawarin ke kakak tuh, dia duduk dua orang. Jadi istilahnya penampilan saya mungkin dia agak takut gitu. Sesuainya yang jual ini kayaknya yang perempuan gitu kan. Soalnya saya sudah tawarin yang itu tadi, yang pindah lagi, oh terima kasih, dia bilang gitu. Oke, giliran gue dah. Oke, go. Oke, sekarang giliran aku. Benar sama Aika. Terbesar.